berkesan dengan semangatnya, antusiasme luar biasa. Itulah yang salah satu yang menjadi kekuatan kita ketika kita memuji Tuhan. Dalam pergumulan apapun, ketika kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian, datang kekuatan itu. Saya percaya kita semua juga merasakan hal tersebut ketika menyanyikan lagu ini. Sebelum saya bacakan juara-juara, saya nanti akan bacakan dari juara harapan 3 sampai juara sampai juara 1. Saya kutip satu kalimat bijak yang pernah disampaikan oleh Bunda Teresa. Setiap kita yang sudah melakukan yang terbaik sudah menjadi juara. Dan saya yakin semua kontingen, 17 kontingen tersebut sudah melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Namun terlepas dari itu, Inan, karena ini lomba, pasti ada penilaian. Di depan Tuhan semuanya juara, tapi karena ini lomba, tentunya ada penilaian dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Inan kepada hamba. Saya akan bacakan juara-juara dari lomba Trio Nada Inahana AKBP Distrik 19 Bekasi. Mulai dengan juara harapan ketiga dengan nilai 737 diperoleh oleh Inahana HKBP Harapan Jaya. Persilakan para kontingen dari Harapan Jaya untuk maju ke depan. Ya. Harapan Jaya. Tiga-tiganya atau perwakilan Inahana ketua? Perwakilan. Ya, persilakan. Jadi karena perwakilan. Untuk memberikan hadiah sekali lagi langsung aja Mang. Langsung saja. Ya. Atau nanti. Oke. Okay. Sampai juara satu ini. Ya, oke. Okay. Juara harapan 2 dengan nilai 744 diperoleh oleh kontingen dari Inahana HKBP Jati Sampurna. Jumlah semua dengan jumlah nilai ini juara harapan 1 dengan harapan dan dengan juara 3 ini cuma beda 1 poin ini nanti tipis sekali. Juara harapan 1 dengan jumlah nilai 752 diperoleh oleh kontingen Inahana HKBP Sampurna. Dari Jaka Sampurna, ya silakan. Ya, boleh juga pesan lagi dengan yang ini ya, ya. Juara ketiga dengan jumlah nilai 753 diperoleh oleh kontingen Inahana dari HKBP. Waduh, juara dua siapa ya? Juara kedua dengan jumlah nilai 759. Pocong Menteng. Kontingen dan Jangan harapan naik 2 tahun ini. Ya, harapan 3, harapan 2, harapan 1, lalu
merasa